Di Shanghai pada 23 Mei di tahun kerbau 1973, lahir seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Chao Qing. Mamanya anak seorang aktris, sedangkan papanya pelukis di Museum Shanghai. Ketika Chao Qing berusia 4 tahun, orang tuanya bercerai. Mereka memang menikah muda dan tampaknya tidak siap jadi orang tua. Si mama bahkan menganggap sang anak Chao Qing sebagai beban yang merepotkan. "Aku ingin jadi aktris, mencari uang dan jadi kaya," begitu kata si mama pada ibunya alias nenek Chao Qing. Si mama pun pergi ke Hong Kong mengadu nasib mencari peluang di dunia showbiz. Dia tinggalkan Chao Qing di bawah pengasuhan sang nenek Wang Yi. Wang Yi adalah seorang aktris di Shanghai. Aktris yang biasa-biasa saja, bukan seorang superstar. Sepanjang karirnya, dia pernah membintangi 20 film dan drama televisi. Wang Yi sangat mencintai cucunya. Meski begitu, Chao Qing kerap bertanya kepada sang nenek, mengapa mama papa tidak menginginkannya? Terpaksa sang nenek mengarang cerita bahwa sang papa pergi jauh mencari uang untuk Chao Qing dan si mama sibuk mengejar karir sebagai aktris di Hong Kong demi masa depan Chao Qing. Chao Qing berharap mamanya sukses dan suatu hari akan datang menjemputnya untuk bersama tinggal di Hong Kong. Dan harapan itu terkabul. Pada 1985, di usia Chao Qing yang ke-12, mamanya datang dan mengajaknya pindah ke Hong Kong. "Pergilah," kata sang nenek Wang Yi, "sudah saatnya kau hidup dengan ibumu." Chao Qing antusias. Ibunya tentu sudah sukses sehingga mengajaknya pindah ke Hong Kong. Mereka akan hidup bahagia di sana. Benarkah? Tentu saja tidak, sebab hidup mama di Hong Kong gagal. Impiannya jadi aktris tak juga terwujud. Padahal wajah dan tubuhnya masih menarik meski dia sudah punya satu anak. Meski banyak pria yang suka padanya dan dia tidak pernah kekurangan pacar, keuangannya tetap seret. Sesekali mama memang dapat rezeki nomplok dari hobinya berjudi, namun kenyataannya dia lebih sering kalah judi. Tapi tak mengapa, sebab mama sudah punya rencana matang. Jika mama tak bisa mencari uang, maka Chao Qing tentu bisa membantu. "Anakmu cantik sekali, dia pasti bisa jadi model dan aktris terkenal." Berkali-kali sudah mama menerima pujian dari orang-orang betapa anaknya Chao Qing sungguh jelita. Jika mama tak bisa terjun ke dunia showbiz, maka sang anaklah yang harus menggantikannya. Mama yakin Chao Qing akan mampu meraup keuntungan besar yang tentunya bakalan berdampak baik bagi kehidupan mama yang terbelit setumpuk hutang judi. Ketika usia Chao Qing menginjak 15 tahun, mama menyuruhnya jadi model. Chao Qing menurut. Dia berpikir tak ada salahnya bekerja untuk membantu keuangan mama. Namun ternyata pendapatan sebagai model tak seberapa, dan hal ini bikin mama gusar. Apa akal? Mama mendengar karir seseorang di dunia showbiz bisa melesat jika ikut kontes kecantikan. Pada tahun 1990, mama pun menyuruh Chao Qing ikut kontes Miss Asia. Meski tidak menang, dengan wajah cantik dan tinggi 175 cm, Chao Qing segera dilirik produser film. Saat itu, di era 90-an, film esek-esek sedang booming di Hong Kong, dan para wannabe termasuk kontestan Miss Asia yang tidak menang, kerap mendapat tawaran untuk jadi pemain. Mama melihat inilah peluang awal yang tepat bagi Chao Qing untuk masuk ke dunia perfilman Hong Kong. Tapi Chao Qing enggan jadi aktris esek-esek. Sebaliknya, mama malah ngotot dan langsung maju menandatangani kontrak film. Ketika syuting, Chao Qing berontak. Dia menangis dan menolak menyentuh aktor lawan mainnya. Tapi kru film mengancam, "Kontrakmu telah ditandatangani." Dengan berat hati, Chao Qing menurut. Lama-kelamaan dia terbiasa dan menjadi kebal untuk berakting syur. Sepanjang tahun 90 hingga 91, atas dorongan mama, Chao Qing berhasil merampungkan beberapa film syur. Dengan cepat, namanya dikenal dan dirinya jadi favorit penonton. Dia pun dinobatkan sebagai ratunya film panas. Agar lebih keren, Chao Qing pun mengganti namanya menjadi Pauline Chan atau Chen Paulian. Chen Paulian terus menerima tawaran untuk bermain di film-film syur. Puncaknya pada tahun 93, si mama berhasil mendorongnya membintangi 10 film sekaligus. Pundi-pundi si mama menggelembung. Utang judinya lunas sudah. Kini dia bisa hidup senang dan kembali bermain judi sepuasnya atas jerih payah sang anak.
Meski saat itu karirnya sedang berada di puncak, Chen Paolian gelisah. Dia tidak suka predikat aktris Shur. Dia ingin mengubah citranya menjadi aktris yang lebih berkualitas. Keinginan itu tercapai ketika pada 1994, di usia 21 tahun, dia diajak bermain film komedi oleh aktor terkenal Stephen Chow. Paolian berperan sebagai seorang mata-mata. Akting Paolian mengesankan, ternyata dia adalah aktris berbakat. Namun sayangnya kemudian Paolian jatuh sakit, rahimnya bermasalah, sehingga dia harus beristirahat dari dunia akting selama setengah tahun. Akibatnya karirnya stagnan, cita-citanya ingin membintangi film-film berkualitas gagal. Dia frustrasi. Sementara itu Paolian sempat menjalin hubungan dengan beberapa pria. Salah satunya dengan aktor Mo Sau Chong, lawan mainnya di sebuah film. Namun hubungan itu tak lama sebab si cowok ketahuan selingkuh. Paolian juga menjalin asmara dengan aktor Hong Kong lainnya yakni Huang Qiang yang dikenal playboy dan bad boy, bahkan pernah dipenjara. Hubungan mereka pun putus di tengah jalan. Karir Paolian gagal, begitupun kisah cintanya. Paolian tidak tahu, di tempat lain, tepatnya di Taiwan, ada seorang pria berkuasa, seorang miliarder yang diam-diam jatuh hati padanya. Si buruk rupa, itulah julukan bagi Huang Yanchong. Dia merupakan salah satu pria berwajah terburuk di Taiwan. Lahir tahun 1940, Huang memiliki keluarga mapan. Ayahnya seorang pejabat senior pemerintah. Karena manja, serba berkecukupan dengan keluarga yang punya koneksi luas, Huang Yanchong tumbuh jadi anak yang keras kepala dan semaugue. Kerjanya berkelahi dan tak seorang pun benar-benar berani melawannya sebab statusnya sebagai anak pejabat. Karena ulahnya itu dia pindah sekolah hingga 5 kali. Namun anehnya meski lagaknya bak preman, nilai-nilainya di sekolah selalu nomor 1. Tak ada yang bisa mengalahkan. Tahun 1960 di usia 20 tahun, Huang Renchong melanjutkan kuliah ke Amerika di sebuah universitas bergengsi, Purdue University, di jurusan teknik mesin. Sifatnya tak berubah juga, masih saja doyan berkelahi dan bikin masalah. Atas saran orang tuanya, dia pindah kuliah ke University of Pennsylvania, juga di Amerika, dan mengambil jurusan matematika. Dasar otaknya memang cerdas, dia berhasil menggondol gelar S1 dan lulus dengan predikat memuaskan. Dia lanjut mengambil program master di bidang matematika di New York University. Dia terlibat dalam pengembangan berbagai produk teknologi. Karena kecerdasannya, dirinya diangkat menjadi salah satu deputy director di kantor perwakilan dagang dan ekonomi Taiwan di Boston. 2 tahun kemudian, pada 1971 di usia 31, Huang Yanchong memutuskan pulang ke Taiwan untuk memulai bisnis sendiri. Awalnya bisnis kecil-kecilan membuka usaha reparasi TV. Namun dalam waktu singkat, usahanya berkembang pesat menjadi pabrik perakitan elektronik yang akhirnya menjadi pabrik pembuat barang elektronik. Di usia 40, Huang memiliki lebih dari selusin pabrik dan sukses mencapai status sebagai miliarder. Huang bukan pria biasa, hidupnya hedon dan kontroversial, dia kawin cerai 4 kali. Kepada media dia bilang, aku punya 4 hobi dalam hidupku, yakni wanita cantik, minuman anggur terbaik, mobil sport, dan rumah mewah. Kemana-mana dia selalu ditemani wanita cantik, di antaranya para aktris amatir dan aktris film panas, pacarnya banyak. Di rumahnya yang bak istana ada sebuah ranjang raksasa yang bisa memuat 9 orang sekaligus. Namun ada satu yang belum didapatnya, yakni Chen Paolian, bintang seksi yang videonya pernah ditunjukkan seorang teman padanya. Huang ingin memilikinya. Dia kirimi Paolian berbagai hadiah, tapi sial cewek itu jual mahal dan mengembalikan hadiah-hadiah itu. Sikap Paolian justru bikin Huang penasaran dan menggebu-gebu ingin memiliki wanita itu. Huang mendapat informasi penting. Ibunya Paolian terkenal sebagai wanita matre. Nah, Huang pun berganti strategi. Dia dekati sang ibu dan tanpa henti mengirimi wanita itu berbagai hadiah. Si ibu tentu saja gembira saat tahu seorang miliarder naksir anaknya. Dia segera memberi lampu hijau. Namun sial, Paolian tetap cuek. Dia tak suka Huang Yanchong yang tua, berwajah jelek dan punya reputasi nakal. Tapi lagi-lagi si miliarder tidak mundur. Suatu hari dia telpon Paolian. Aku ingin mengajakmu dinner. Paolian menolak.
Aku sedang di Shenzhen dan sibuk. 2 jam lagi aku harus tampil di sebuah acara dan setelah itu aku akan pulang dan beristirahat. Tak bisa diganggu. Tak masalah buat Huang. Dia tahu Paulian masih punya waktu luang 2 jam sebelum tampil di acara. Pria itu langsung menyewa helikopter dan terbang menemui wanita pujaannya di Shenzhen. Dia menemui Paulian yang terbengong-bengong melihatnya tiba di hotel dan mengajaknya dinner. Wanita itu tak bisa menolak. Hatinya luluh. Paulian merasa Huang memang pria baik yang sungguh-sungguh menyukainya. Terlebih Huang juga menjanjikan akan membantu karir Paulian untuk menjadi aktris besar. Sejak saat itu, Paulian jadi wanita kesayangan si miliarder buruk rupa Huang Renchong. Dia kerap berkunjung ke Taiwan menemui Huang dan menginap di rumahnya yang mewah. Awalnya semua terasa indah. Huang bahkan menceraikan istri sahnya dan berhenti bergenit-genit dengan wanita lain, semuanya demi Paulian tersayang. Bahkan ada rumor yang beredar mengatakan Huang menjadikan Paulian sebagai ahli warisnya. Kepada media, Huang berterus terang mengatakan mereka telah berhubungan intim sebanyak 50 kali. Huang juga menepati janjinya, yakni membiayai film-film untuk dibintangi Paulian. Paulian akhirnya bahagia mendapatkan kekasih sekaligus ayah dalam sosok Huang. Namun Huang adalah Huang. Kesetiaannya cuma sesaat. Lambat laun dia kembali pada kebiasaan awal, bercumbu dengan banyak wanita. Tentu saja Paulian cemburu. Hal ini bikin dirinya uring-uringan, marah-marah dan frustrasi. Dia mulai minum dan mengonsumsi obat-obatan. Setiap bertemu, dirinya dan Huang selalu bertengkar. Kelakuan Paulian semakin tidak terkendali. Dia temperamental dan kerap menyemburkan sumpah serapah. Dia berkelahi dengan teman-teman wanita Huang yang berada di rumahnya. Semua jadi kocar-kacir, tak bisa lagi bersenang-senang. Tak hanya itu, Paulian juga mengancam Huang dengan melukai dirinya sendiri. Dia juga pernah ingin membakar rumahnya sendiri. Sementara itu, Huang bertambah muak melihat kelakuan Paulian yang tak terkendali akibat obat-obatan. Dia berniat menyingkirkan wanita itu secara halus. Caranya dengan memberinya uang dalam jumlah besar. Pergilah melanjutkan studi ke luar negeri. Pendidikan sangat baik untuk masa depanmu, bujuk Huang. Namun bukannya melanjutkan studi, Paulian malah menghamburkan uang itu untuk membeli obat-obatan dan pergi keliling dunia, tinggal berpindah-pindah di Jepang, Inggris, dan Kanada. Mudah ditebak, dalam waktu singkat uangnya ludes. Dia pun kembali mendatangi Huang dan minta uang. Nah, saat itulah Huang terang-terangan mengusirnya dan memutuskan hubungan dengannya. Pada tahun 98 terjadi hal menggegerkan. Saat itu Chen Paulian menghadiri premier film berjudul Dunia Sensual. Mendadak dia mengamuk dan melukai pergelangan tangannya. Saat itulah publik dengan shock menyaksikan langsung tingkah Paulian yang mengerikan, juga memalukan. Sejak kejadian itu, Paulian kehilangan teman. Semuanya menghindari dirinya. Paulian menyendiri dan mulai mencari ketenangan hingga akhirnya memutuskan menganut ajaran Buddha. Tapi di hatinya masih ada satu nama yang tak pernah hilang, yakni Huang Renchong, si miliarder buruk rupa. Di tengah galau ditinggal sang kekasih, Paulian bertemu seorang DJ di sebuah diskotek di Taipei. Mereka menjadi dekat lalu berhubungan intim beberapa kali. Dan apa yang terjadi? Paulian hamil. Si DJ marah, dia ingin Paulian menggugurkan kandungan. Tapi Paulian menolak. Hubungan keduanya pun berakhir. Pada Juni 2002, Paulian melahirkan seorang anak laki-laki. Sempat tersebar rumor, ayah sang bayi adalah Huang Renchong. Namun hal itu dibantah teman Paulian yang mengatakan ayah sang bayi adalah seorang DJ keturunan Chinese Amerika. Apakah kehadiran anak membuat hidup Chen Paulian membaik? Tidak. Sebulan kemudian pada 31 Juli 2002, wanita itu bundir, melompat dari apartemen lantai 25 miliknya di distrik Qing'an, Shanghai. Dia tewas di usia 29 dan meninggalkan sepucuk surat pada mamanya. Mama, beritahu Huang Renchong aku telah pergi. Aku selalu mencintainya. Salam untuk teman-temanku. Ada hal-hal yang bisa dibantu teman-teman, namun ada pula hal-hal yang tak bisa mereka bantu. Sesungguhnya, di usiaku yang ke-15, hidupku telah berakhir. Dan usia ke-15 itu adalah ketika si mama pertama kali memaksa Paulian bekerja sebagai model. Saat acara pelepasan jenazah Paulian, si mama hadir.
Pers sibuk memotret, ingin tahu siapa sebenarnya wanita materialistis yang bikin hidup anaknya hancur itu. Tapi si mama bungkam dan berusaha menghindari pers. Huang Yanchong turut mengantar kepergian Paulian. Saat itu dia sudah sakit-sakitan. Masalahnya banyak, dia bukan miliarder lagi. Bisnisnya bangkrut dan utangnya banyak akibat selama ini habis untuk berfoya-foya membiayai kehidupan mewahnya dan wanita-wanita simpanannya. Jenazah Paulian dikremasi dan setelah itu muncul perdebatan di mana abunya akan dikubur. Si mama ngotot agar abu anaknya dibawa ke Hong Kong. Namun paman Paulian menegaskan Paulian berasal dari Shanghai dan sebaiknya dikubur di Shanghai. Dan akhirnya abu Paulian pun dikuburkan di pemakaman Fu Shouyuan di distrik Qingpu, Shanghai. 2 tahun setelah kematian Paulian, pada 2004, Huang Yanchong menghembuskan nafas terakhir karena sakit. Dia meninggalkan utang 4 triliun rupiah pada anak-anaknya. Dan demikianlah, jika Huang Yanchong meninggalkan utang dalam jumlah mengerikan, maka Chen Paulian meninggalkan seorang anak dalam kondisi menyedihkan. Ketika Chen Paulian meninggal, sang anak Huang Yi baru berusia 1 bulan. Saat itu terjadi kehebohan, siapa yang akan mengasuh Huang Yi? Awalnya ayah kandungnya, si DJ keturunan Chinese Amerika, berjanji akan mengasuhnya. Namun ternyata semua hanya omong kosong. Pria itu ingkar dan tak pernah muncul. Lalu bagaimana dengan mamanya Paulian? Sebagai nenek, bukankah sewajarnya dia yang mengasuh cucunya? Tapi wanita yang dikenal materialistis itu keberatan. Aku tidak bisa mengurusnya, uangku tak ada, aku sudah bangkrut. Ketika tak seorang pun menginginkan sang bayi Huang Yi, muncullah malaikat penyelamat. Dia adalah Chiu Li Kuan, seorang wanita independen yang biasa disapa orang-orang dengan panggilan hormat Kakak Kuan. Di kalangan showbiz, nama Kakak Kuan dikenal luas. Dia adalah agen para selebriti, termasuk agen Fei Wong, seorang penyanyi dan pencipta lagu terkenal di Hong Kong. Kakak Kuan turun tangan dan mengadopsi Huang Yi. Kakak Kuan single, dia tidak pernah menikah, tidak pernah melahirkan anak. Namun dia adalah seorang ibu yang sebenar-benarnya, ibu sejati yang merawat dan membesarkan Huang Yi. Huang Yi anak yang lemah dan sakit-sakitan, dan kakak Kuan membayar pengobatannya sehingga 4 tahun kemudian Huang Yi bisa tumbuh menjadi anak sehat. Kakak Kuan membiayai seluruh kebutuhan Huang Yi. Dia menyekolahkannya di sekolah internasional dengan uang sekolah mencapai belasan juta per bulan. Dia juga menyewa jasa seorang ART Filipino untuk membantu mengasuh Huang Yi selagi kakak Kuan bekerja. Tak terasa waktu terus berlalu, dan pada Juni 2022 yang lalu, Huang Yi merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Dia telah menjadi pemuda tampan, seperti sang ibu Paulian, tubuhnya tinggi mencapai 180 cm. Dia suka main basket dan kuliah di bidang perfilman dan televisi. Suatu saat nanti dirinya ingin jadi aktor. Setelah Paulin alias Chen Paulian meninggal pada 2002, di tahun yang sama, sebuah film tentang kehidupannya yang berjudul Paulin's Life dibuat. Karakter Paulian diperankan oleh aktris Sure Crystal Sun alias Sun Yali yang seumuran dengan Paulian dan dianggap memiliki wajah dan tubuh mirip dengannya. Sun Yali lahir di Shandong, hidupnya dan keluarganya susah. Dia punya impian ingin mencari uang di dunia showbiz Hong Kong. Pada tahun 1999, dia ikut kontes Miss Asia. Namun sial, media membongkar rahasianya dan menyebarkan foto-foto panasnya yang diambil setahun sebelumnya. Santer pula berita bahwa dulunya dia adalah hostess di sebuah nightclub. Sun Yali pun diminta mengundurkan diri sebagai kontestan Miss Asia. Setahun dia sempat vakum hingga kemudian mencoba kembali ke dunia showbiz dengan penampilannya yang seksi. Dan dirinya beruntung, pada 2002 ditawari bermain dalam film yang mengangkat kisah hidup Paulian, aktris yang menjadi idolanya. Dia berakting dan memperagakan saat Paulian melompat dari lantai 25 gedung apartemen. Setelah membintangi film tentang kehidupan tragis Paulian itu, karir Sun Yali tidak kemana-mana, malah terus merosot. Income-nya tak ada, utangnya semakin menumpuk. Pada 6 Februari 2009, Sun Yali menginap seorang diri di Nanyang Hotel di Morrison Hill Road di Wan Chai. Dia lalu menulis sebuah surat dan menempelkannya di pintu kamar mandi, lalu masuk ke kamar mandi dan menggantoi diri di sana.
Surat terakhirnya yang ditempel di pintu kamar mandi berisikan alasan dirinya bundir akibat hidup yang gagal dan utang yang menumpuk. Ini adalah tragedi. Sun Yali yang pernah membintangi kehidupan tragis Paulian yang berakhir bundir pada 2002 mengikuti jejak idolanya dengan melakukan hal yang sama. Demikianlah kisah hidup Chen Paulian, artis panas Hong Kong di era 90-an yang tak pernah menerima cinta tulus orang tua sepanjang hidupnya. Berbeda dengan sang ibu Paulian, sang anak Wang Yi berlimpah kasih sayang di bawah asuhan kakak Kwan. Wang Yi tak pernah dendam pada masa lalunya, pada neneknya maupun kedua orang tuanya yang lebih memilih meninggalkannya daripada mengasuh dan membesarkannya. Sekian dulu ceritaku, selamat tahun baru 2023.